Kementerian mengambil serius mengambil berat dalam isu-isu yang melibatkan kenaikan harga barang. So dalam konteks air sekarang ni, risauan sekiranya berlaku peniaga mencatut dalam menjual untuk air kerana permintaan yang tinggi. Jadi sehubungan dengan itu, pada hari ini 23 April berkurang dalam 2.30 petang, sepasukan penguasa dari KHB Wilayah Pustuan dari 9 orang pegawai telah membuat pemeriksaan di sekitar kawasan Kepong lah. Pemeriksaan telah dimulakan sejak dari semalam sebenarnya, dan aset pagi tadi sebanyak 5 premis kita telah periksa aset pagi tadi. So selepas ini tim saya akan pergi ke beberapa lagi lokasi. Mungkin kami mengutamakan yang kawasan ada penjualan, dan kita sasarkan juga tempat yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi lah, khususnya melibatkan rumah pangsa dan sebagainya. Dan saya juga mengingatkan peniaga agar tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga tong air ni berikutan isu gangguan makanan air. Dan peniaga juga diingatkan lah untuk meletakkan tanda harga pada setiap harga barang jualan agar tidak menggurukan pengguna. Jadi mengambil kena tuan puan, saya nampak pada petang ini ramai yang sedang beratur untuk menunggu air. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada peniaga supaya tidak mencatutlah, iaitu supaya tidak menaikkan harga barang sesuka hati khususnya tuan air. Sekiranya terdapat peniaga yang mencatut khususnya dalam tuan air ini, satu kesalahan di bawah Seksyen 14 tentang kelah harga dan anti pencatutan. Jadi penalti kesalahan dia adalah jika satu perubahan perbadanan, denda tak lebih RM500,000, dan bagi kesalahan itu yang dan berikutnya denda tidak lebih RM10,000,000, atau jika bukan satu perubahan perbadanan denda tak lebih RM100,000, dan bagi kesalahan kali kedua yang berikutnya denda tidak lebih RM250,000 atau penjara tak lebih 5 tahun atau 3 bulan sekali.